Setelah kemarin aku mengikuti kegiatan keseharian Ibu Iyo, pagi ini aku akan bertemu dengan salah satu warga di mana sawahnya sudah memasuki masa panen, yang berarti padinya mulai menguning. Selamat pagi Bapak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Ismail, Ayel Ismail. Oh, Bapak Ismail. Umurnya berapa, Pak? 52. 52. Iya. Nah, Bapak di sini tuh udah berapa lama, Pak, ngejagain sawah? Udah lama juga. Berapa hampir tahun, 10 tahunan. 10 tahun? Iya, iya. Berarti dari umur 43 tahunan ngejagain sawah, iya, ya, Pak? Iya. Nah, ini kalau aku lihat nih, Pak, udah mulai nunggu-nunggu ya, Pak. Udah kayaknya udah mau panen ya, Pak? Iya, iya, iya. Tinggal nunggu panen aja. Kurang lebih berapa minggu lagi nih Pak panen? 2 minggu lah. Oh, 2 minggu lagi ya, nih panen. Ya. Ini udah tinggal dikit lagi ya Pak. Tuh, kalau tapaknya burung ini, gini, tapak burung ini. Kalau dituin sama burung jadi begini? Iya. Dituin sama burung? Iya. Hamanya. Di sini hamanya ada apa aja nih Pak? Biasanya? Tikus, burung. Ya, di hutan. Yang di hutan. Bapak, oh karena Bapak jaga di sini sampai malam ya Pak? Iya, itu sampai karena pagi. Oh, sampai pagi. Iya, sampai subuh lah. Sampai subuh. Oh, biasanya yang peraturan dari hutan hewan apa tuh, Pak? Babi. Babi hutan? Iya. Oh, ya, ke sini ya, gitu. Yang merusak itu yang beranak. Yang beranak? Iya. Oh. Beranak kok gila-gilai terus. Diacak-acak gitu ya, Pak, dirauk-rauk gitu. Iya, iya. Banyak, iya. Tapi aman aja ya, Pak. Tapi maksudnya kalau udah pare berbuah begini, kalau pare masih kecil enggak. Bu, jadi babi itu kalau turun itu karena ininya tuh udah udah pada numbu ya Pak. Iya, iya. Kalau masih kecil-kecil gitu mah enggak ya, enggak kesini. Enggak. Nah, Bapak ini lagi ngapain nih Pak? Lagi goyang-goyang. Iya juga Pak. Itu burungnya takut juga kalau di sini. Oh, sama ya Pak. Iya. Jadi ditarik gitu biar burungnya pada kabur ya. Iya. Aku boleh nyoba Pak? Boleh. Ditarik-tarik aja nih. Iya. Oh. Kalau ini yang bunyi ini. Ini mah bunyi. Oh, itu bunyi. Iya. Ini oke, itu kayak main layangan ya, Pak. Oh, ini burungnya pada kabur ya, Pak? Iya. Ya, coba aku mau nyoba yang bunyi, Pak. Biasanya Pak Ismail berjaga di saungnya hingga subuh untuk mengawasi sawahnya yang memasuki masa panen agar terhindar dari hama seperti babi hutan. Sekarang aku diajak Pak Ismail untuk memasang kohol yang berguna untuk menakuti hewan yang turun dari hutan. Bapak lagi ngapain Pak? Ini masang namanya kohol di sawah. Gunanya untuk apa Pak? Ya, untuk itu juga. Kalau yang di hutan turun kan kena angin, takut ya Pak? Iya, oh, kena angin. Ini bunyi sama di gitu, oh gitu. Orang. Iya. Oh, kalau ini mah kayak yang kalau di Jakarta kan pos ronda ya Pak? Iya, iya. Tapi ini enggak usah di kentong-kentong sama orang. Ini sama angin aja. Kenceng Pak suaranya? Iya, nanti di ke atas kan. Oh, coba ya Pak, boleh Pak di ke atas Pak. Oh, dari sana. Saat aku dan Pak Ismail sedang memasang kohol, istri Pak Ismail datang membawakan bekal makan siang. Dan aku pun diajak untuk makan bersama-sama di saung. Walaupun dengan lauk yang sederhana, namun makan siang kali ini terasa hangat dengan kebersamaan mereka.